diri sendiri. Lapangan basket, lapangan basket itu ada perang. Ya, itu mobil apa namanya? Iya, jadi operatif. Benda yang tumpul ya. Ini namanya atau pelam? Jadi pelampung udahnya apa? Biar ngambang aja ya. Sama kayak galon lah ya, ngambang aja terus ya. Enggak melindungi diri. Enggak melindungi diri dari risiko ya. Jadi gunanya bukan hanya untuk mengambang, untuk melindungi diri kita di dalam kegiatan di air untuk mencegah. Bisa tenggelam nggak pakai life jacket? Bisa, masih bisa. Pakai pelampung masih bisa tenggelam, masih bisa. Jadi hanya mengurangi resiko. Jadi adik-adik sudah tahu ya dua komponen ini. Ada juga satu lagi tenggoy. Ada lagi satu lagi kalau sering naik kapal, sampai yang sering naik kapal. Nah, pernah lihat ini dong di kapal. Apa namanya? Kok ketawa? Benar berarti ya? Ini apa? Ada yang tawar di lain boy? Lain boy? Lain boy? Lain boy? Apa? Lelah itu boy, tidak pakai U, tidak pakai U, lelah boy. Ini lampung kehidupan. Jadi untuk bertahan juga seperti kayak lampung. Kalau pelampung nggak ada, pakai ini. Tapi ini masuk tipe 5 atau tipe 4. Jadi lampung itu ada beberapa tipe ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik suka naik pesawat, kapal tuh beda-beda semua tipe pelampungnya. Tapi kita gak usah pelajari di sini. Yang mau kita pelajari bagaimana adik-adik bisa pada saat ada banjir harus kemana. Contoh, di belakang sekolah kita ada kali, tiba-tiba ada air, apa yang harus dilakukan? Lari. Yang lain? Manjat pohon. Selamatkan diri, bagus. Yang lain? Berdoa. Oke teman-teman, adik-adik semua, sekarang kita coba mau menunjukkan kegiatan yang dilakukan masyarakat Koko sebagai rescuer. Seragamnya seperti apa? Oren? Oren, sama celananya warna apa tadi? Oren. Oke, ini warna dia. Berenang. Berenang, ada yang jawab berenang. Sebelum terjadi banjir ada adik biasanya ngapain? Mengungsi. Nah, ini gak boleh ngomong sampah sembarangan. Oke. Ada adik di sini pasti
mengungsi kan ketika terjadinya banjir. Oke, Pak Banjir ada yang bisa menolong itu ya, karena hujannya terlalu tinggi dan terlalu keras. Oke, apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah banjir terjadi? Nah, apa kira-kira ya, Dik? Oke, benar, mengungsi. Terus ada lagi? Menyelamatkan diri. Oke, benar sekali itu aja ya. Nah, ini jelas? Mas Radit jelas? Oke. Lalu kalau nanti ada mau ke kiri atau mau ke kanan, nanti istilahnya slash kanan, slash kiri, cuma nanti itu kebanyakan yang cepat dan lambat aja. Jelas? Mas Radit ke depan. Oke, Mas Radit tadi ingat kan arahannya apa? Dayung cepat. Dayung cepat berapa hitungnya? 1, 2. Dayung lambat? 4. Bentar. Oke, sini. Sini dulu. Ke sini. Adik semangat, Adik semangat. Kalau disuruh naik dulu. Naik, ngadepnya. Naik dulu. Minta turun. Adit ikuti perintah aja, ya. Oke, ini Mas Adit kan ketuanya nih atau leadernya ya. Mau dibawa mana nih teman-teman? Tergantung Mas Adit ya. Kalau misalnya kita mau ke arah selatan, selatan kita. Bintara, barat, itu timur, itu barat. Ya, sekarang yang sudah di atas boleh pegang. Naik. Oke, sudah. Dayung cepat, kencang ya. Kaki kanan, benar, kaki kanan. Mulai. Dayung lambat, mulai. Dayung lambat, mulai. Satu. Dua, tiga. Satu. Dua, tiga. Satu, jom. Oke, dayung cepat. Satu, dua. Oke. Ayo, tadi kan dari geseran. Satu, dua, dayung cepat. Dayung. Tadi kasih instruksi. Dayung cepat. Dayung lambat. Satu, dua, tiga. Ke depan dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Ayo lagi. Dayung cepat. Dayung cepat. Dayung berhenti. Oke, namanya siapa? Aska. Aska. Aska bersedia menjadi korban. Oke, sekarang kita butuh 4 orang sebagai penolong. Yang pertama, oke. Karena Aska sedikit kecil ya, jadi harus penolongnya yang besar. Satu, oke. Cewek yang besar, ini satu. Oke. Satu lagi.
bersama. Oke. Karena udah dua cewek harus satu cowok lagi ya yang kuat. Ini. Oke. Ini tadi udah belum? Udah, jangan kalau udah. Belum ya. Mas Aska tiduran. Awas jangan di situ ya, harus kejepit. Nah, sekarang ini namanya Mas Repen jadi ketuanya ya untuk mengangkat aba-aba ya. Mas Repen di sini. Ya. Mas Akif di sini. Ini sebenarnya oke, ngadepnya ke depan. Ngadepnya ke depan. Sana. Kaki kiri. Sana sebaliknya. Agak mepet. Oke. Aba-abanya persiapan itu siap. Satu, dua, tiga. Berangkat ya. Lalu pas mau turun. Darah. Tiga, dua, satu. Turun. Tandu naik, naik. Satu, dua, tiga. Tandu turun. Tiga, dua, satu. Jelas, Mas Repan? Oke, kita coba ya. Ya. Persiapan. Tandu naik. Tandu naik. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Tepuk tangan dong. Pegangnya kuat, pegangnya kuat. Kuat. Sekarang tandu turun. Satu, dua, tiga, dua, satu. Oke, tangan dulu. Oke, kembali ke tempat masing-masing. Berapa kali? Oke, pelan-pelan. Batal. Jadi, yang berani itu tunjuk tangan dulu. Yang tercepat. Tujuh tangan baru nanti bapaknya ya. Apa sih APD? Siapa? Tujuh tangan. Oke, sini. Oke, kedua, ada pertanyaan kedua. Untuk hitung dayung lambat. Diri, jangan tanya lagi. Ini kalau salah langsung bapak pilih orangnya ya. Jangan dijawab dulu ya. Jawab ya. Nanti dilempar pertanyaannya lagi. Oke, satu lagi pertanyaannya. Kalau ada banjir, kemana kita? Jangan bersedih. Tenang, nanti masih banyak hadiahnya. Oke, tadi pertanyaan pertama. Perlu ditanya lagi nggak? Nggak usah ya, langsung jawab aja ya. Oke, nama dan jawabannya. Oke. Nama, baru jawabannya. Nama kamu siapa? Kalau saya Tony. Jawabannya alat perlindungan diri. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Kedua. Nama saya Kanaya. Jawabannya 1, 2, 3, 1. Lambat kan? Nah, tepuk tangan dulu. Aska yang jadi korban.
kemana mas? Perahu karet. Tadi kan kalau ada banjir kita ke dan kemana? Ke daratan. Yang lebih? Tinggi. Oke, tunggu dulu. Ya, ya. Bisa nggak? Nah, coba yang tengah. Ada yang bisa berenang nggak? Coba. Yang nggak bisa siapa? Coba. Yang paling pinggir. Ada yang bisa berenang nggak? Berarti rata-rata bisa berenang ya? Siapa yang berenang tenggelam tadi? Berenang di mana? Villa, Villa Nusaida. Di Villa mana? Oh, bohong. Nanti belajar lagi ya. Nah, ini nih salah satu nih alat pelindung diri yang disebut yang digunakan kakak Basarnas nih. Ada yang tahu namanya apa ini? Namanya life jacket, nah, atau biasa disebut pelampung. Pertanyaan bagus buat Danis ya. Kenapa sih kak kita harus pakai life jacket? Kak, bagaimana sih cara mendayung? Nah ini coba akan dicontohkan oleh kakak Irfan. Yang pertama ada dayung cepat. Perhatikan ya, kakak Irfan. Contoh dayung cepat ya. Contohnya 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang kedua ada dayung lambat ya, perhatikan kakak Irfan ya. 1, 2. Nah ini akan dicontohkan ke depan dayung lambat. Nah, perhatikan ya. Coba lagi kakak Irfan, ulang lagi. Ya,
perhatikan ya temennya ya. Nah, yang di depan ini posisinya untuk mengatur kecepatan dayung, baik kelambatan dayung, dan perhatikan posisi dayung ya. Coba yang depan teriak, dayung cepat. Dayung cepat. Satu, dua. Satu lagi, ini masih ada sisa ternyata, ya. Berarti kalau ada sisa, apakah yang disebut dengan Basarnas? Jangan ada suara, jangan ada suara atau diskusi lainnya. Nah, oke. Okay. Kakak acak ya, ya baik perempuan maupun laki-laki, ya yang di antara yang tunjuk tangan berarti tahu ya, ya logisnya seperti itu. Tapi yang di antara yang tunjuk tangan yang namanya A paling depan siapa? Ada nggak? Mana? Ada dua orang. A. Oke itu. Berdiri, berdiri, okay. Berdiri, ya. Ini masih ada satu lagi, masih ada satu lagi. Lempar ya, lempar. Cinta kor, tak dikasih sih, ya. Dua. Sebutkan alat. Alat pelindung diri di air. Namanya siapa? Siapa di tangan? Ayo, diri.